Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji Tuhan kita Allah. Nikmatnya sangat melimpah dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, dan segala sesuatunya sehingga roda kehidupan kita di muka bumi ini bisa berjalan. Dan seluruh permintaan hamba-hambanya selalu dipenuhi olehnya. Dia terus-menerus mengurus makhluknya, Zat yang maha adil, maha kuat, maha bijaksana. Dan kalimat yang mulia ini telah dijadikan oleh Sang Pencipta Allah sebagai rahasia agar segala kebutuhan kita terpenuhi, maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta, rindu, dan juga ketundukan terhadap syariat dan dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta sehingga kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Dan juga Allah sebagai pencipta bersama malaikat yang mengucapkan salam hormat secara langsung kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang yang beriman serta dibalas langsung oleh Sang Pencipta Allah satu kali ucapan salam hormat dengan 10 kali salam hormat dari Sang Pencipta Allah atau tambahan rahmat dan karunia-Nya. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, melanjutkan materi sirah nabawi kita. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita menyelesaikan materi sirah kita ini sampai di bahasan kita pada pagi ini. Perang Khandaq terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Sebab terjadi perang Khandaq ialah baginda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana kita tahu telah mempermalukan Quraisy. Di mana Quraisy terutama dipimpin oleh Abu Sufyan telah menantang Nabi SAW dan Muslimin untuk bertemu kembali di wilayah Badr. Di wilayah Badr yang dikenal dengan Perang Badr Kecil. Wilayah Badr pada saat itu didatangi oleh Nabi SAW dengan pasukan Muslimin. Dan ternyata orang-orang Quraisy tidak berani datang. Dan Abu Sufyan menyebarkan berita ke pasukannya, kalau sekarang musim panas, lebih baik kita enggak usah berperang. Setelah terkumpul pasukan besar sekali, ya 3.000 orang Quraisy siap berperang pada saat itu. Dan Nabi SAW, dan indah sifat orang beriman, menepati tantangan. Kalau memang itu kebenaran, ditantang, ya dia lawan. Nabi SAW keluar membawa pasukan 1.000 lebih, kemudian menuju ke wilayah Badr dan menunggu sampai 3 hari di sana. Ya, dan ternyata orang-orang Quraisy tidak datang dan tersebarlah berita di jazirah Arab kalau Quraisy penakut. Sisi yang lain, kalau masih ingat juga bahasan kita yang lalu, baginda Nabi alaihi salatu wassalam juga menyerang suku Arab yang besar namanya suku Ghatafan, suku yang ada di wilayah Najd, di wilayah utara jazirah Arab. Suku ini sangat besar dan mereka pernah niat mau menyerang Madinah. Maka salah satu strategi perang Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyerang duluan sebelum diserang. Dan ternyata waktu Nabi SAW tiba di sana, kocar kacirlah pasukan Ghatafan karena mereka tidak siap dan tidak menyangka. Padahal mereka sangat besar jumlahnya, akhirnya juga termalukanlah suku Ghatafan ini. Sisi yang lain, ada dua suku Yahudi di Madinah, Kainuqa dan Nadhir, yang sudah kita ceritakan. Cerita bagaimana Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Kalau Kainuqa penyebabnya, seorang wanita muslimah sahabiat belanja di pasar mereka dan pemilik toko orang Yahudi sengaja ingin menggoda si muslimah ini, sahabiat ini, meminta agar cadarnya dibuka tapi dia tolak. Kemudian si Yahudi ini dengan liciknya bekerja sama dengan beberapa temannya mencantolkan besi yang tajam di tempat duduk wanita muslimah ini sehingga pada saat dia berdiri robeklah semua bajunya dan terlihat auratnya. Maka mereka pun bersorak-sorak. Lewat seorang sahabat mulia, tentu dalam kisah ini saya tidak temukan namanya, saya pribadi mungkin keterbatasan ilmu saya,
Tapi kalau teman-teman mendapatkan alhamdulillah, yang jelas sahabat ini dipermalukan seperti itu lewat seorang sahabat Nabi, begitu yang saya temukan dalam riwayat, kemudian menghunuskan pedangnya tidak pakai basa-basi, dibunuh si Yahudi pemilik toko. Maka si sahabat ini dikeroyokin oleh satu pasar, oleh orang-orang Yahudi, sampai akhirnya matilah sahabat tersebut, mati syahid. Sahabat ini pergi ke masjid dan melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, begini kejadiannya." Maka Nabi SAW tidak pakai tunggu lagi, membentuk pasukan, kemudian mengepung suku Kainuqa dan meminta orang-orang yang partisipasi membunuh si muslim tadi. Itu saja. Kalau diserahkan, maka hukuman di tangan kaum muslimin. Ternyata suku Kainuqa enggak mau, dan akhirnya dikepung oleh Nabi SAW. Dan di Kainuqa pada saat itu mereka punya 1000 personil pasukan perang, dan muslimin yang mengepung mungkin 300-400 orang saja. Tapi karena Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka mengalah dan dihukum oleh Nabi SAW, diusir dari kota Madinah. Suku Nadhir juga sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, teman-teman sekalian. Nabi SAW pernah ingin membayar diyah salah satu sahabat yang membunuh suku Arab, ya. Karena suku Nadhir partnernya suku Arab itu. Waktu Nabi SAW ke sana meminta tolong agar diberikan diyah tersebut, diantar ke suku Arab tadi, yang ada seorang sahabat membunuh seseorang dari sana gitu. Maka suku Nadhir berkata satu sama yang lain, pimpinan mereka, "Tidak ada kesempatan yang paling baik untuk membunuh Muhammad dibandingkan ini." Karena baginda Nabi SAW waktu lagi menunggu agar ada tokoh-tokoh Yahudi yang menemui beliau, beliau menunggu di rumah salah satu penduduk pemukiman suku Nadhir. Dan beliau duduk di bersandar di salah satu tembok rumah mereka, bersama Abu Bakar, bersama Umar, dan bersama Zubair bin Awam radhiyallahu majma'in. Maka orang-orang Nadhir mengatakan, "Tidak ada kesempatan emas membunuh Muhammad dibandingkan sekarang. Siapa yang mau bunuh?" Maka satu orang mengatakan, "Saya." Dia pun naik di atas rumah yang Nabi SAW ada di bawahnya. Kemudian dia mengangkat batu besar dengan niat ingin melemparkan batu dari atas. Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut, dan mereka seakan-akan lupa kalau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampailah berita ke Nabi SAW, Nabi enggak pakai banyak bicara. Jibril mengatakan, "Hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada satu suku Nadhir akan melemparkan batu. Pergilah." Maka Nabi SAW berdiri, tidak bicara sama Abu Bakar, tidak bicara sama Umar, enggak bicara juga sama Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi SAW tiba-tiba pergi. Dan zaman dulu, tradisi orang kalau mau menyelesaikan hajatnya, buang air besar, buang air kecil, mohon maaf saya bahasakan ini, buang air besar, buang air kecil, maka mereka harus pergi ke padang pasir. Kemudian mereka menyelesaikan hajatnya di sana. Nabi SAW berdiri lalu pergi, tidak bicara. Biasanya kalau seperti ini, di masjid pun Nabi SAW kalau keluar, biasanya mereka taunya Nabi SAW punya hajat. Jadi Abu Bakar, Umar, dan Zubair tidak bicara apa-apa radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Nabi SAW pergi. Mereka pikir Nabi menyelesaikan hajatnya, tapi lama sekali enggak balik-balik. Maka mereka pun bimbang. Abu Bakar sama Umar saling bicara, "Rasulullah SAW kemana nih? Enggak balik-balik. Ini di pemukiman Yahudi. Jangan sampai ada yang menyakiti Nabi. Kita cari." Kelilinglah tiga orang ini mencari, tidak ada. Waktu mereka kembali ke pintu gerbangnya Madinah, masuk ke Madinah di pemukiman muslimin, maka mereka menemukan Nabi SAW sudah mengumpulkan pasukan, lalu menceritakan kepada tiga orang sahabat yang mulia ini apa yang terjadi. Lalu Nabi SAW mengepung dan meminta Yahudi yang di atas rumah tadi yang melempar batu, berikan kepada kami. Itu saja mau dihukum. Ternyata mereka tidak mau, maka mereka sombongkan diri. Mereka mengatakan, "Apakah kalian mengira kami seperti Kainuqa? Begitu saja mau menyerah, kami akan melawan, kami ahli perang, kami segala macam," dengan kesombongan. Maka Nabi SAW mengepung mereka, dan akhirnya Allah tanamkan rasa takut di dalam hati mereka. Dan kalau masih ingat juga, yang membuat suku Nadhir berani pada saat itu karena adanya kaum munafikin yang menjanjikan kepada suku Nadhir, "Gak usah takut, kami akan bersama kalian." Padahal semuanya bohong, semuanya dusta. Sampai 43 hari atau 40 hari sekian dikepung, Nabi SAW akhirnya mengalahkan mereka, dan mereka mengalah, mereka diusir juga dari Madinah. Jadi Quraisy sudah dipermalukan, di perang Badar enggak datang. Kata Ghatafan diserang dan dikalahkan, suku besar. Ghatafan itu jumlah penduduknya sama dengan Madinah, jumlah besar. Kemudian Kainuqa dan Nadhir juga diusir dari Madinah. Yang terjadi adalah pemimpin suku Nadhir Yahudi, kebetulan ada 5 orang pemimpin mereka, atau 4-3 orang yang masyhur. Huyai bin Akhtab ini nanti akan kita pelajari insyaAllah di perang Khaybar juga, ya. Dia anaknya yang bernama Sofia
dinikahi oleh Nabi SAW. Tapi Huyai bin Akhtab terbunuh dalam keadaan kafir. Ini pimpinan suku Nadhir tadi. Kemudian Salam bin Mushkim dan juga Kinana bin Abi Hukaik. Tiga orang ini pimpinan Yahudi yang akhirnya, dan empat orang maaf, dengan Hawla bin Qais. Empat orang ini teman-teman sekalian, pimpinan Yahudi sepakat, kita gunakan momen kesempatan ini untuk memotivasi seluruh Yahudi dan juga memotivasi seluruh suku-suku Arab, terutama Quraisy dan Qatafan yang terkenal sangat besar sekali jumlah mereka. Karena Qatafan itu pada saat itu jumlah mereka bisa mencapai sekitar 10.000 atau 20.000 orang. Jumlah Quraisy juga di Mekah jumlahnya sekitar 20.000 orang. Kalau pasukan perangnya kita ambil 20%, 30% bisa sampai 3.000, 4.000 orang. Akhirnya teman-teman sekalian, mereka sepakat untuk ya mendatangi suku-suku ini, Quraisy dan Qatafan dan beberapa suku-suku Arab, dan juga ya Nadhir mengajak Qainuqa untuk menyerang Madinah. Dari sisi lain mereka mengatur juga strategi agar munafik yang masyhur, kalau antum masih ingat di perang Uhud, ada namanya Abu Amir Al-Fasiq. Orang ini yang sempat membuat lubang-lubang banyak di sekitar Uhud, lokasi perang Uhud, agar muslimin jatuh di dalamnya. Jadi dia buat lubang yang cukup dalam, kalau orang masuk susah untuk keluar, kemudian ditutup dengan pelapa-pelapa kurma, atau dengan pelapa kurma lalu ditaruh di atasnya tanah-tanah sehingga tidak kelihatan gitu. Dan Nabi SAW betul-betul jatuh pada saat itu di situ, di salah satu lubangnya Abu Amir Al-Fasiq. Abu Amir ini tadinya mau menobatkan diri menjadi Raja Madinah dan didukung oleh orang-orang Yahudi, didukung oleh masyarakat Madinah. Tapi setelah penduduk Madinah masuk Islam, akhirnya mereka menobatkan Nabi SAW menjadi Nabi dan Raja. Abu Amir ini sakit hati, dia gak mau masuk Islam, dia pergi ke negeri Syam. Dan di perang Uhud dia sempat kembali membantu Quraisy sambil membuat lubang-lubang itu. Sekarang di perang Khandaq diajak ngomong lagi sama orang-orang Yahudi. Abu Amir ini ada di negeri Syam, disampaikan kalau kita akan serang Madinah. Maka dia pun ikut partisipasi sambil dia berkomunikasi dengan orang-orang munafik di dalam kota Madinah. Berkomunikasi dengan orang munafik di kota Madinah agar membantu program penyerangan Madinah, pengepungan untuk menghancurkan muslimin secara total. Teman-teman sekalian, di dalam kota Madinah sendiri ada suku Yahudi yang ketiga yang masih tinggal di Madinah, namanya suku Quraidah. Kalau tadi Nadhir dan Qainuqa sudah diusir, suku Quraidah masih di Madinah, masih ada bentengnya, masih punya kekuatan militer, masih punya ekonomi, tapi mereka tidak berani dengan muslimin. Dan mereka punya kesepakatan damai dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kesepakatan damai ini adalah mereka akan membela Madinah bersama-sama, mereka tidak akan berkhianat, mereka seterusnya. Maka suku ini berusaha dilobi agar bisa bekerja sama, dan tentu nanti akan berhasil, lobian itu akan berhasil. Tapi sekarang kita belum menjelaskan bagaimana lobi itu sehingga berhasil dari suku Nadhir kepada suku Quraidah. Tapi yang jelas di Madinah ada suku Quraidah yang nanti juga menjadi bagian daripada sekutu pasukan yang akan menyerang Madinah nantinya. Karena koalisi ini sangat banyak teman-teman sekalian, maka terbentuklah pasukan yang sangat besar berjumlah 10.000 orang. 10.000 orang. Dan yang dominan di situ sebenarnya adalah Quraisy dengan 4.000 orang, Qatafan 4.000 orang, sisanya dari orang-orang Yahudi. Ya. Dan ada juga suku Sulaim atau suku Salim yang ikut dengan sekitar 1.000 orang. Jadi orang-orang Yahudi banyak memotivasi, tapi mereka yang paling sedikit jumlah personilnya, kurang lebih 1.000 atau kurang dari 1.000 orang saja dari dua suku Yahudi. Sisanya mereka bertahan di Khaibar, bertahan di Khaibar. Pada saat itu teman-teman sekalian, terkumpul 10.000 orang ini dan sudah diatur sedemikian rupa agar mereka mengepung Madinah, masuk ke Madinah dan dibagi. Madinah akan dibagi sejumlah personel perang. Siapa yang paling banyak jumlahnya, dia akan mendapatkan bagian paling besar dari Madinah. Kebun-kebun kurmahnya, musliminnya, muslimatnya, anak-anak muslim nanti, dan seterusnya lah. Seperti itu strategi mereka. Dan ini sebuah pelajaran juga teman-teman sekarang kita harus ambil. Kalau setiap muslim itu pasti akan paham, harus paham, kita akan melalui cobaan-cobaan dalam hidup kita.
ada cobaan-cobaan. Jadi jangan antum berpikir setelah kita menjadi orang yang beriman, istiqomah, lalu tidak ada cobaannya. Enggak, cobaan akan datang. Karena cobaan itu tujuannya Allah subhanahu wa ta'ala datangkan untuk membuat kita lebih dewasa, memahami tentang permasalahan. Tapi Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra, di setiap kesulitan dan cobaan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya di setiap kesulitan akan ada kemudahan. Kita lihat dari zaman Nabi SAW, Nabi sendiri mengalami itu. Kadang-kadang cobaan datang secara internal. Mungkin diri kita sakit, mungkin dari keluarga terdekat, mungkin dari teman-teman terdekat. Internal lah, orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang eksternal, dari musuh-musuh Islam. Seperti kita lihat kasus sekarang, misalnya Palestina dikuasai oleh orang-orang Yahudi, gitu kan. Pernah beberapa tahun lalu di Kosovo, ya, di Rusia, orang Islam dibantai oleh orang-orang Rusia di sana, ya, orang-orang ateis. Kita tahu juga di Myanmar, ya, terjadi masalah itu, ya, di Rohingya sekarang-sekarang ini, dan banyak itu terjadi, teman-teman sekalian, itu terjadi. Tujuannya sebenarnya agar kaum muslimin belajar dan bagaimana mereka mempertahankan diri mereka dan kebenaran agama mereka. Dan kalau mereka bergerak, Allah berikan kemenangan, itu sudah pasti. Yang jadi masalah kalau mereka diam dan vakum, maka Allah SWT akan membiarkan musuhnya. Dan tentu kelebihannya adalah ada orang-orang yang mati syahid nantinya, sebagaimana kita sudah ceritakan pelajaran-pelajaran yang terjadi dari perang Uhud. Ini penting untuk digarisbawahi. Nabi SAW itu tenang-tenang di Madinah, tidak ada masalah. Tapi memang Nabi sempat keluar dengan kekuatan, bahkan ke Badr, tapi Quraisy tidak datang, menyerang ke Taufan, punya kekuatan. Tapi ternyata ada cobaan datang sekarang. Tapi tujuannya ada, Allah yang Maha Suci dan Maha Pemurah ingin memberikan kemenangan kepada muslimin, sebagaimana kita akan lihat dalam perang Khandaq yang kita pelajari ini, bahasa Indonesianya parit, ya, atau perang Ahzab. Dan karena nama Ahzab diambil karena banyaknya personel musuh sampai 10.000 orang, dan diambil dari kelompok-kelompok, ada dari Yahudi, ada dari suku Sulaim, ada dari suku Quraisy, ada suku Ghatafan. Maka kelompok-kelompok ini dalam bahasa Arab namanya, kelompok nama bahasa Arabnya Hizib, kalau jamaknya Ahzab. Maka dikatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dikasih nama khusus Surah Al-Ahzab, surah nomor 33, menceritakan lengkap tentang perang yang besar ini. Juga teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi, semua sumber masalah muslimin eksternal yang datang dari luar, sumbernya cuma dari satu, orang Yahudi. Sumbernya cuma satu, orang Yahudi. Semua orang kafir selain Yahudi itu tidak akan buat masalah dengan muslimin kalau tidak ada Yahudi yang memicunya. Pasti di belakangnya Yahudi. Ini sudah histori, sejarah. Dan permusuhan orang-orang Yahudi kepada umat Islam abadi. Abadi. Sampai kita sudah tahu tentang riwayat menjelaskan masalah turunnya Dajjal, dan bagaimana pengikutnya adalah 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, dari wilayah Iran, gitu kan. Kemudian bagaimana mereka sampai terakhir pun umat Islam waktu Dajjal sudah mati akan membunuh mereka, mereka masih tidak syahadat. Sampai kata Nabi SAW, batu dan pohon pun akan bicara, hai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia. Perintah Allah bunuh Yahudi. Seperti itu. Jadi memang sudah digambarkan dalam Al-Quran kalau mereka akan abadi. Dalam surah Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 82, Allah ceritakan masalah permusuhan Yahudi ini. Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu al-yahuda walladheena asyraku. Walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladheena amanu alladheena qalu inna nasara. Dzalika bi'anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sesungguhnya kalian akan dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya, benci sekali dengan Islam, terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Penyembah-penyembah berhala datang setelahnya, ya. Semua penyembah patung datang setelah Yahudi membenci. Jadi kejadian Rohingya itu memang Allah sudah ceritakan, orang-orang musyrik, penyembah patung-patung ini membenci orang-orang beriman tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Mereka membenci begitu saja tanpa mempelajari Islam, tanpa mencari tahu. Dan sungguhnya
Orang-orang kafir yang paling dekat dengan orang-orang beriman, artinya masih bisa toleransi, saling berfaham, adalah orang-orang yang mengatakan dirinya Nasrani. Kalau Nasrani masih bisa, makanya masih banyak orang Nasrani yang masuk Islam, masih bisa didakwahi. Dan itu disebabkan kata Allah, karena di tengah-tengah mereka masih ada rahib-rahib, pendeta-pendeta, yang mereka, di antara mereka masih ada yang sportif, gitu ya, yang pelajari Injil, dan kebanyakan mereka yang pelajari Injil dengan benar, mereka juga pertemukan dengan Al-Quran, mereka masuk Islam. Waktu kasus terjadinya 11 September di Amerika, kemudian terjadinya istilah-istilah yang kasar buat muslimin seperti terorisme, ya, apalah garis keras, ya, segala macam, dan dituduhnya segala macam keburukan bagi umat Islam, saya sendiri melihat beberapa cuplikan, ada beberapa pendeta dan pastor di Amerika yang coba fair menyampaikan apa adanya. Kalau itu enggak benar, tidak semua umat Islam bisa dipukul rata seperti itu. Kalaupun ada umat Islam yang melakukannya, maka dia secara individu. Sebagaimana juga kalau ada Nasrani melakukan perbuatan salah, maka dia secara individu, bukan agama Nasraninya. Seperti itulah. Ini makna daripada ayat Al-Ma'idah ayat 82. Tapi saksi bahasan kita adalah Yahudi diabadikan permusuhannya kepada orang-orang beriman. Allah ceritakan masalah itu. Pada saat mereka semua sudah sepakat berkumpul, musuh-musuh ini, maka orang-orang Yahudi mengajak seluruh suku-suku ini ketemu di Mekah. Dan orang-orang Yahudi yang menjadi otak daripada permasalahan ini memilih agar Quraisy menjadi pemimpin pasukan, dan Quraisy memilih Abu Sufyan sebagai pimpinan pasukan. Dan pada saat itu Quraisy mengumpulkan, karena mereka diangkat, mereka dijadikan pemimpin, dan mereka memang sangat benci dengan Nabi alaihi salatu wasalam, ya, karena kekalahan di Badr. Di Uhud pun mereka tidak sempat mengalahkan muslimin, karena hanya menang beberapa saat, kemudian dikejar di Hamrat Asad, lalu mereka tidak mau kembali, sebagaimana sudah kita ceritakan juga pada pertemuan yang sebelumnya, gitu. Maka terkumpullah 4.000 personil, di antaranya 300 pasukan kuda dan 1.500 pasukan unta, sisanya pejalan kaki. Dari 4.000 orang itu, 1.800 orang berkendaraan, 300 kuda, ya, dan 1.500 unta. Abu Sufyan sempat bertanya dalam salah satu, ya, kesempatan pada saat lagi ngumpul sama orang-orang Yahudi ini, kalian kan ahli kitab, ya, mengaku mengenal Allah juga, kami mau tanya, siapa kira-kira yang benar agamanya? Agama kami atau agamanya Muhammad? Kita lihat bagaimana permusuhannya orang-orang Yahudi, teman-teman sekalian. Jawaban Yahudi yang aneh pada saat itu mengatakan, jelas saja agama kalian yang benar dan agama Muhammad yang salah. Padahal dia, mereka tahu Islam itu benar. Yang penting misi mereka terpenuhi, semuanya diiyakan. Maka mereka mengatakan agama kalian jelas benar dan Muhammad yang salah. Dari sisi lain, teman-teman sekalian, ada satu hal yang kita juga harus pelajari dari baginda Nabi SAW, adalah Nabi tidak lalai dan Nabi sangat jeli alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah membiarkan begitu saja musuh tanpa mempelajari ada apa nih, ya. Beliau tidak lalai, selalu jeli dalam masalah ini. Nabi SAW mengirim mata-matanya, mengintai di sekitar Madinah, mendekati Mekah, mendekati beberapa wilayah, dan terkumpul informasi. Berhasil mata-mata Nabi SAW dengan hikmah Allah mengumpulkan informasi ini, padahal mereka berusaha untuk merahasiakannya. Dan sampai pasukan Nabi SAW atau mata-mata Nabi mengetahui jumlah mereka 10.000 orang, dan mereka akan bergerak beberapa hari lagi untuk menyerang Madinah. Nabi SAW pada saat itu bermusyawarah dengan para sahabat, apa kira-kira solusinya. Sekarang pasukan sebesar ini, 10.000 orang, itu akan menyerang Madinah. Ada di antara sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita keluar saja, serang Mekah, gitu kan, sebelum mereka datang. Ada juga yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita keluar, jumlah kita sekarang, pasukan yang bisa kita kumpulkan sekarang, paling 1.000. 1.000 dengan 10.000 terlalu besar. Kita butuh benteng yang lebih kuat. Artinya ini bermusyawarah tentunya, bukan tidak yakin dengan janji Allah. Maka mengerucut pada saat itu, jumlah sahabat yang berharap agar tidak keluar dari Madinah, bertahan di benteng Madinah, lebih banyak daripada yang mengajak keluar. Maka berkatalah satu orang sahabat yang mulia, Salman Al-Farisi. Salman radhiyallahu anhu diberikan julukan dengan Al-Farisi karena dari negeri Persia. Sebagaimana ada sahabat Nabi yang lain juga, kita tahu Suhaib
dari wilayah Romawi, diberikan julukan dengan Suhaib Ar-Rumi. Bilal Al-Habasyi, ya, dari negeri Habasyah. Jadi ini penisbatan nama wilayahnya. Salman Al-Farisi mengatakan, dan dia kebetulan memang pernah menjadi Perdana Menteri Raja Persia sebelum masuk Islam, dan dia termasuk ulama'nya sahabat ini. Karena dia masuk Islam itu masuk Islam dengan ilmu yang luas. Dia pernah masuk agama Yahudi, dia sudah hafal Taurat, kemudian ditinggalkan sama dia karena dia tahu penyimpangannya. Dia pernah masuk Nasrani, ya, sebelum tentu Yahudi pernah penyembah api, orang Persia. Kemudian pindah ke Yahudi, kemudian pindah ke Nasrani, baru kemudian dia waktu dengar Nabi SAW diutus, dia masuk Islam dan menghafal Al-Quran. Jadi dia satu-satunya sahabat yang menghafal Taurat, Injil dan Al-Quran. Semuanya luar biasa, sampai diberikan julukan ulama'nya sahabat radhiyallahu anhu. Juga dia punya kedudukan, dia pernah jadi Perdana Menteri di Persia. Dia tahu betul, makanya salah satu personil yang sangat kuat dalam pembebasan Persia di zaman Umar bin Khattab adalah Salman radhiyallahu anhu. Beliau juga termasuk dalam pasukan yang menembus wilayah Persia. Pada saat itu Salman mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami dulu Persia, kalau kami terdesak, musuh banyak, atau diserang tiba-tiba dalam waktu dekat, kami enggak siap untuk itu, maka kami membuat parit-parit. Baik itu lubang-lubang yang banyak, jebakan-jebakan sehingga musuh jatuh di dalamnya, atau kami mengelilingi kota kami, wilayah kami dengan parit yang besar. Setelah Nabi SAW tanya panjang lebar bagaimana parit itu diceritakan oleh Salman. Digali seperti ini, dibuaskan seperti ini, dan Salman Al-Farisi pernah Perdana Menteri, tahu bagaimana pembuatan parit itu. Setelah terinci semuanya, kata Nabi SAW, ide yang bagus. Semua sahabat juga setuju. Maka mulailah Nabi SAW menggerakkan sahabat mengikuti instruksi Salman radhiyallahu anhu. Kita perlu tahu juga keadaan dulu, teman-teman sekalian. Kondisi kota Madinah itu berada di utaranya Mekah. Jadi, atau kita bicara kota Madinah saja. Kalau kotak mihrab ini di depan kita semua ini di atas saya adalah, kita ibaratkan dengan kota Madinah, maka Madinah itu berada di utara Mekah. Jadi Mekah itu ada di selatan, di bawah, ya, di daerah bawah. Atau mungkin terlalu besar ini. Kalau kita ibaratkan misalnya ini kota Madinah, maka Mekah itu ada di bawah, di selatannya. Mekah ada di selatannya. Dan Madinah memiliki pintu gerbang di wilayah selatan. Di kiri kanan Madinah, timur dan baratnya, itu ada wilayah luas, sekian hektar luas sekali, dikenal dengan Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah. Wilayah timur dan wilayah barat, dan ini luas, seluas kota Madinah, sampai hari ini masih ada. Kalau teman-teman lagi umrah atau apa, bisa mengatakan Harra, saya mau lihat Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, wilayah barat dan wilayah timur. Itu dipenuhi teman-teman sekalian dengan batu-batu hitam dan tajam, sekian hektar. Jadi Madinah itu nggak bisa diserang dari timur dan baratnya, mustahil, susah. Dengan hikmah Allah, Allah membuat kota itu seperti itu. Kemudian di utara Madinah, kan Mekah tadi di selatannya, di utara Madinah ini penuh dengan pohon kurma. Jadi kalau orang Mekah mau menyerang cuma satu pintu, cuma dari selatan ini. Mereka kalau mutar ke timur atau ke barat nggak bisa masuk. Jadi batu hitam tajam-tajam, kita lihat, bisa saksikan sampai hari ini dengan mata kepala kita. Tajam-tajam, dan orang pun kalau jalan cepat letih, apalagi kalau tunggangan, apalagi kalau pasukan perang, gak bakal mungkin. Kalau mereka mau ke utara Madinah, mereka harus mutar lewatin kebun-kebun kurma, jauh sekali. Mutar jauh sekali, butuh waktu berbulan-bulan ini untuk melakukannya. Maka gak ada pintu lain kecuali dari selatan. Orang-orang Quraisy lalai, mereka pikir muslimin tidak tahu masalah ini, masalah penyerangan ini. Mereka pikir mereka bisa bergerak dan tidak diketahui. Maka Nabi SAW menyuruh membuat parit di selatannya Madinah. Dikelilingi Madinah saja. Wilayah Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah tidak perlu lagi ada parit. Belakang juga tidak perlu ada parit. Dan Nabi SAW mengatur itu. Parit ini, teman-teman sekalian, khilaf di antara sejarah tentang masalah dalamnya. Tetapi yang kurang lebih, ya, saya juga pernah sebutkan riwayat, dalamnya itu sampai 7 meter, lebarnya 15 meter. Tapi ada riwayat yang sekarang saya pegangi, yang terakhir saya temukan adalah riwayat yang lebih kuat tentunya, kurang lebih dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dalamnya 5 meter,
Dan 5 meter ini sudah kurang lebih seperti masjid kita ini, ya kan? Dalamnya. Jadi orang kalau sudah jatuh ke dalam gak bakal bisa keluar pada itu, kecuali menggunakan alat atau wadah untuk bisa naik. 5 meter kurang lebih seperti tembok masjid kita ini. Lebarnya 7 meter, berarti lebih luas lagi. Mungkin dari tempat saya duduk melewati tiang ini sampai ke sana 7 meter. Dan ini sudah cukup teman-teman sekalian untuk tidak bisa dilewati oleh kuda. Kalau unta jelas tidak mungkin bisa. Tapi kalau kuda biasanya digunakan untuk loncat. Dan kuda biasanya kalaupun dia loncat yang sangat kuat 4 meter ya, 3 meter, 4 meter ya, 5 meter itu sudah luar biasa. Makanya sudah ukuran kuda 7 meter mereka sudah tidak bisa loncati. Walaupun nanti kita akan lihat di perang ini ada beberapa orang Quraisy yang punya keterampilan luar biasa berhasil meloncati parit tersebut ya. Ada 5 orang nanti yang berhasil loncat dan mengajak muslimin untuk duel. Mulailah baginda Nabi SAW membagi muslimin. Dibuatlah peraturan oleh Nabi SAW, semua laki-laki muslim enggak boleh tinggal di rumahnya. Nginap di situ, di wilayah yang mau dibuat parit. Dan Nabi SAW membagi. Setiap 10 orang dipimpin oleh satu menggali wilayah tertentu. Jadi luasnya 7 meter kali sekitar 3 meter atau 4 meter ya. Itu sekitar 7 kali 3 sekitar 21 meter per 10 orang. 10 orang, 10 orang, 10 orang terus supaya terbagi mecah karena luas sekali. Wilayah Khandaq itu luas sekali. Maka mereka harus menggalinya dan harus menyelesaikan dalam hitungan sekian hari saja. Khilaf dari sejarah berapa harinya. Ada yang mengatakan seminggu, ada yang mengatakan 10 hari karena pasukan sudah mulai mau bergerak dari Mekah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan ya, tentang ada beberapa kejadian setelah pembagian itu, mulailah sahabat bekerja. Ada beberapa kejadian-kejadian, di antaranya para sahabat saling memotivasi dengan syair-syair dan perkataan. Dan Nabi SAW juga mengucapkan doa-doa mulia yang akhirnya diikuti oleh para sahabat. Ada satu orang pada saat itu bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini teman-teman artinya serangga, karena orang ini di padang pasir. Orang-orang padang pasir sering menamakan anak-anaknya dengan nama hewan ya, seperti itulah. Dan ini sebenarnya dalam Islam dianjurkan jangan ya, lebih baik dihindari. Kita cari nama-nama yang mulia, karena manusia lebih mulia daripada hewan gitu ya. Tapi ada saja orang yang menamakan itu. Yang jelas Ju'ailin namanya serangga. Dia rupanya datang, dia masuk Islam. Kemudian Nabi SAW menanyakan, siapa namamu? Dia bilang Ju'ailin. Kata Nabi SAW, sekarang kau Amr. Sekarang kamu Amr. Dan ini juga bagian dari syariat teman-teman sekalian. Siapapun yang masuk Islam ataupun orang Muslim tapi namanya tidak baik, artinya diganti. Sunnah Nabi SAW itu ganti nama ya. Saya dulu waktu masih mengajar di kampus, banyak mahasiswa saya ganti namanya gitu. Tapi tidak harus, saya tidak perintahkan mereka atau minta mereka untuk mengganti di KTP segala itu, mungkin butuh proses di akte lahir. Tapi minimal nama panggilannya, karena kadang-kadang artinya gak baik gitu kan, atau mungkin tidak punya makna. Kenapa kita tidak pakai nama-nama mulia, nama sahabat, nama para nabi-nabi misalnya. Yang jelas Nabi SAW langsung mengganti Ju'ailin menjadi Amr. Karena Nabi SAW mengganti, maka para sahabat melantunkan syair mengatakan, Sammahu ba'da Ju'ailin Amran wa kana lillahi fil yaumi barran. Dia telah diberi nama setelah Ju'ailin Amran, dan Allah pada hari ini akan memberi kebaikan. Lalu mulailah para sahabat melantunkan itu sebagai motivasi satu sama yang lain. Di dalam riwayat Bukhari yang lain, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW di dalam parit. Jadi Nabi SAW juga tipologi raja dan pemimpin yang perlu dicontohi teman-teman sekalian. Karena beliau kalau memerintahkan sesuatu, beliau ikut langsung, bukan cuma bicara. Sekarang kan banyak begitu, presiden atau raja perang, dia duduk makan enak. Dia enggak ikut sama sekali. Pasukannya ada yang mati sekian orang, yang sudah ganti yang lain. Enak benar gitu. Dia enggak ada partisipasi sama sekali gitu. Nabi SAW tidak turun di parit, ikut menghancurkan, menggali segala macam gitu. Yang jelas waktu itu kata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kami bersama Rasulullah SAW di parit, kami memindahkan tanah galian dan meletakkannya di atas pundak kami. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan doa sambil berkata, Allahumma la isha illa isha illa isha illa isha al-akhirah faghfir lil muhajirin wal ansar
yang artinya, ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami inginkan kecuali kehidupan akhirat. Maka maafkanlah dan ampunilah semua muhajirin dan ansar. Para sahabat teman-teman sekalian, akhirnya mengganti tadi, para sahabat akhirnya menjadikan doa Nabi SAW ini menggantikan tadi syair yang mereka lantunkan tentang Ju'aylin. Juga Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu menuturkan kepada kita, aku melihat Rasulullah SAW memindahkan galian tanah parit dengan tangan beliau sendiri. Gali, ditaruh di wadah, dipikul di pundak beliau SAW. Nabi angkat sendiri. Sehingga perut beliau yang penuh dengan bulu, karena badan Nabi SAW banyak bulunya, kena debu semuanya. Gitu ya. Dan aku mendengar Nabi SAW melantunkan ya, pada saat itu kata-kata yang disusun oleh Abdullah bin Rawaha sambil memindahkan tanah tersebut. Beliau berkata, ya pada saat itu Abdullah bin Rawaha ini mengucapkan doa juga. Dia mengatakan, wallahi laulallahu lamahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzilis sakinata alaina wa thabbitil aqdama idal taqaina. Rupanya waktu Nabi SAW dengar doa ini, Nabi SAW tertarik doanya, Masya Allah, Abdullah bin Rawaha. Kemudian radhiyallahu anhu, kemudian Nabi SAW mulai mengulangi kalimat tersebut yang artinya, demi Allah, kalau bukan karena Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk tentang Islam. Dan kami tidak akan mengenal dan juga mengamalkan sedekah juga solat. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, agar menurunkan pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu musuh. Sesungguhnya orang-orang kafir telah berbuat aniaya kepada kami. Jika mereka ingin berbuat jahat, maka kami akan melawannya. Dalam riwayat Bukhari yang lain ditambahkan juga, sesungguhnya para pembangkang itu ingin menyerang kami. Jika mereka inginkan kekacauan, maka kami akan melawannya. Orang-orang munafik teman-teman pada saat itu di Madinah, karena Nabi SAW wajibkan semua laki-laki harus ada di parit, mereka serba salah. Kalau mereka tidak ikut, mereka pikir akan lebih terbongkar kedoknya. Walaupun Nabi SAW sudah tahu siapa mereka. Akhirnya mereka ada yang ikut menggali parit, bahkan mayoritasnya bekerja pada saat itu di parit. Tapi mereka sering kali melanggar, karena Nabi SAW kasih instruksi, di parit kalau ada yang mau pulang, izin dulu. Istri sama anaknya silakan di rumah, orang tua boleh di rumah. Semua yang masih kuat laki-laki harus tinggal di parit, nginap di situ. Mereka buat, mereka saling membagi makanan satu sama yang lain dan seterusnya. Pokoknya di situ nggak boleh pulang, nggak boleh pulang sama sekali kecuali dengan izin Nabi SAW. Tapi sering kali mereka pergi lari, ya, dan Nabi SAW sudah tahu. Kalaupun ada di antara mereka orang munafik ini yang sedikit punya kebaikan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah kami pulang karena rumah kami terbuka. Rumah kami aurat. Kalau kami biarkan terbuka, maksudnya kami tidak pulang menginap, maka nanti kalau ada orang jahat yang ganggu bagaimana? Padahal sudah jelas-jelas perintah Nabi SAW tidak boleh pulang. Dan Allah akan menjaga keluarga mereka. Apalagi memang pintu masuk Madinah cuma dari situ. Gak mungkin ada yang bisa masuk dari wilayah lain. Tertutup Madinah itu. Maka pada saat itu pun Allah Nabi SAW mengizinkan. Karena Nabi tahu mereka pun tidak ada gunanya. Mereka cuma buat masalah. Orang-orang munafik ini nama-namanya saja Islam, tapi luar biasa benci dengan Islam dan tidak ada gunanya, mengganggu muslimin. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasukan, maka hanya akan mengganggu atau dalam pekerjaan muslimin. Kalau mereka izin, mereka alasan, biarin aja sudah, gitu kan? Ya, tidak bermanfaat sama sekali. Kita akan menjelaskan sub bahasan teman-teman sekalian di perang Khandaq. Pada saat lagi menggali, ada beberapa mukjizat yang terjadi. Dan ini termasuk mukjizat yang besar. Mukjizat yang pertama adalah kisah tentang makanannya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Teman-teman sekalian, Nabi SAW pada saat menggali tanah, mengangkat, tidak istirahat kecuali waktu sholat. Sholat pun mereka sholat di situ. Tidak ke Masjid Nabawi, bukan sholat pergi ke masjid, enggak. Di situ kerjanya. Sholat di situ, istirahat tidur di situ, dibuat kemah-kemah, gitu kan? Sampai waktu itu terkenal ada 7 posko yang Nabi SAW buat, gitu kan? Di situlah tempat sahabat berkumpul dan berjaga-jaga nanti kalau musuh sudah datang. Rupanya waktu Nabi SAW lagi ngangkat-ngangkat, ada 2 orang sahabat datang mengeluh. Dan ini riwayat diriwayatkan Imam Bukhari. Dia mengatakan atau mereka mengatakan, ya Rasulullah. Jadi zaman dulu tuh orang pakaian di zaman Nabi pakai izar dan rida ya.
jadi seperti sarung di bawah dan di atasnya juga baju besar. Ada kancingnya, tapi seperti kain ihram. Cuma dikancing, jadi lebar, orang leluasa bergerak, gitu kan? Dalam berperang pun seperti itu. Jadi belum ada kayak kita sekarang kemeja. Jadi memang lebih luas seperti itu lah. Waktu Nabi SAW lagi ngangkat, kadang-kadang perut beliau terlihat, badan beliau terlihat alaihissalam. Dan juga disinilah beberapa sahabat yang sempat mengatakan, kami sempat melihat perut Nabi SAW dan kami temukan perut Nabi seperti batu yang tersusun. Jadi sangat keras perut Nabi SAW, karena memang beliau sangat kekar. Tapi kisah yang kita sampaikan dalam riwayat ini bukan itu. Kisahnya adalah ada dua sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, sudah 3 hari nggak ada makanan. Jadi 3 hari ini sahabat puasa betul. Mereka maksudnya di sini puasanya adalah bukan puasa yang seperti kita tahu. Mereka menahan diri cuma minum air putih, makan beberapa butir kurma kalau ada. Kalau tidak ada mereka tidak makan sama sekali. Dan untuk menghilangi lapar, mengurangi laparnya, para sahabat mengikat batu di perutnya. Rupanya sahabat yang dua ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kami lapar, 3 hari nggak makan, dan sekarang ini terus kerja, energi keluar terus, nggak ada suplai makanan. Lalu mereka angkat bajunya, lihat ya Rasulullah, ternyata di perut mereka ada 2 batu. Jadi himama mereka dibuka, ditaruh batu di dalamnya, batu besar, lalu dililit, lalu diikat supaya perutnya tertekan. Karena usus kita kalau tertekan kan laparnya mulai berkurang, gitu. Yang terjadi adalah Nabi SAW melihat, Nabi nggak banyak bicara. Nabi buka juga bajunya ada 3 batu. Lihat di perutnya Nabi ada 3. Artinya bahasa sederhananya, saya juga lapar, lebih lapar dari kalian. Tapi sabar, gitu kan. Waktu itu Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, tokoh yang sedang kita bahas ini, sahabat Nabi mulia, mereka lihat ke arah Nabi SAW. Dia lihat ke arah Nabi SAW. Waktu pas Nabi angkat baju, dia ada di situ. Dia bilang, sungguh demi Allah, telah memuncak kelaparan terhadap Nabi SAW. Ini betul-betul luar biasa. Gak mungkin kita biarkan ini. Maka dia pun dengan hikmah Allah datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke istri saya. Nabi SAW juga tidak banyak tanya, kenapa kau pulang? Kalau ada sahabat izin, baik-baik dikasih izin. Dia bilang, baiklah silakan, tapi jangan lama. Baiklah, dia bilang, saya pulang. Pulang ke rumah dia mengatakan, hai istriku, demi Allah aku telah melihat sesuatu yang menyedihkan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, aku melihat Nabi SAW itu perutnya diikat dengan 3 batu karena kelaparan. Sudah 3 hari sekarang Rasulullah SAW belum makan. Di khandak pun tidak ada makanan. Karena perlu kita tahu juga teman-teman sekalian, kenapa di khandak itu tidak ada makanan. Penduduk Madinah pada saat itu, tradisi mereka, mereka bekerja hari ini, mereka makan hari ini. Jadi jarang di antara sahabat itu ada yang punya tabungan. Maka mereka beberapa hari di khandak tidak bekerja. Ke kebunnya pun petik kurma enggak. Karena semua laki-laki harus ke khandak, enggak ada waktu lagi. Ini sebabnya kurang lebih tidak ada makanan. Jadi bukan karena mereka miskin, tapi karena begitulah keadaannya. Maka kata istri Jabir, apa yang kau lihat? Dia bilang, saya melihat Rasulullah SAW mengikat 3 batu di perutnya karena lapar. Ada makanan enggak kau punya? Saya mau kasih ke Nabi SAW. Kata istrinya, enggak ada lagi. Kecuali anak kambing kamu yang kecil. Ada anak kambingnya Jabir di sebelah rumahnya. Dan saya punya 1 sak gandum. 1 sak gandum. 1 sak gandum ini persiapan. Kurang lebih 1 genggam besar, 2 telapak tangan orang dewasa, 2 digabungkan. Kalau kau mau, kata istrinya, sembelilah kambing itu, baru saya buatin kari. Nanti saya akan buatkan saya akan buatkan roti. Ajaklah Rasulullah SAW makan. Kata Jabir, ide yang bagus. Lalu dia sembelih kambingnya, dikuliti, dibersihkan segala macam, dibuatlah kari seperti biasa orang masak. Kemudian gandumnya pun dipersiapkan, sudah mulai mengembang. Lalu kata istri Jabir, panggillah Rasulullah SAW. Tapi hai Jabir, pesan saya, ya, undang Nabi SAW dengan 3-4 orang saja, jangan lebih, jangan permalukan saya, makanan tidak cukup, saya pun lapar dengan anak-anak saya. Di Madinah pun begitu, banyak orang yang sedang kehabisan makanan. Kata Jabir, tentu saja, saya akan lakukan itu. Pada saat tiba di sekitar Nabi SAW, Jabir, ini hadis Bukhari Muslim tentunya, ya, Jabir bin Abdullah membisikkan Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim, bahasa Arabnya, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim. Dalam bahasa Arab, teman-teman, dari berbagai bahasa Arab, ada namanya ismu tasgir, mengecilkan sesuatu. Ta'am, bahasa Arabnya artinya makanan, bahasa Arab yang berarti makanan. Kalau makanan sedikit dikecilkan,
diganti fathah pertama menjadi dhammah, ta'am menjadi tu'aim, ditambah ya juga, tu'ayyim. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya makanan sedikit. Gitu kan? Datanglah anda dengan 3-4 orang sahabat anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan? Dia bilang, satu kambing kecil saya dengan satu sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak sekali. Lalu Nabi berdiri di atas batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, ya, datanglah semua ke rumah Jabir, karena Jabir mengundang kalian semua. Kata Jabir, ya Rasulullah, saya setiap baca kisah ini selalu saya bayangkan kalau saya di posisi Jabir gitu ya. Radhiyallahu anhu. Kaget di depannya Rasulullah di atas batu teriak, panggil satu parit semua. Jumlahnya itu 1000 orang. Kata Jabir, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar, makanan cukup 3-4 orang. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah, jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Pulanglah Jabir, lari ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan sampai dia lari, lalu mengatakan dari depan rumah, belum buka pintu, wahai istriku, kita dipermalukan. Ini bukan menjatuhkan Nabi SAW, tapi dia bingung. Maka dia mengatakan itu. Kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar. Istrinya bilang, kan saya sudah bilang tadi, undang Nabi sama 3-4 orang saja. Saya sudah lakukan, tapi Nabi ini perilaku Nabi. Gitu. Istrinya cerdas, dia mengatakan, apa ada pesan Rasulullah SAW? Dia bilang, ada. Apa pesannya? Pulang jangan sentuh. Baik, kata istrinya, jangan sentuh. Biarin Rasulullah SAW datang. Gak lama kemudian Nabi datang dengan 1000 orang nih. Ya, 998 orang datang sama Nabi, 999 sama Jabir 1000 berarti. Datang, kita bayangkan depan rumah kita 1000 orang datang. Ya. Ya. Sebesar apapun rumah kita ini butuh tempat yang luas, makanan yang banyak, luar biasa. Kadang-kadang orang undang acara perkawinan 100 orang sudah banyak, 200 orang, 300. Ini 1000 orang, satu kota Madinah. Maka Nabi SAW pun masuk, lalu Jabir buka pintu, disuruh tutup pintu. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, mana makananmu? Ini ya Rasulullah, ini karinya, ini baskomnya, tempat gandumnya. Kata Nabi SAW, baik. Nabi sentuh, ya, kemudian pancinya, lalu mendoakan, gitu kan? Lalu berkata kepada istri Jabir, panggillah khabbazah. Khabbazah istilah bagi perempuan pembuat roti. Kalau membuat 1000 roti, 2000 roti, harus khabbazah banyak orang. Mungkin lebih dari sekian puluh orang wanita yang harus bersatu untuk membuat kalau acara besar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, satu sak saya bisa buat sendiri. Kata Nabi SAW, tidak, panggil khabbazah. Semua yang kau kenal di Madinah pembuat roti, panggil. Istri Jabir pergi, panggil perempuan-perempuan semua datang, rame, tapi tidak disebutkan berapa orang dalam riwayat ini. Datang, lalu kata Nabi SAW, mulailah kamu, ditunjuk para wanita Madinah ini, cuilkan itu, jadi masing-masing mencuilkan rotinya, gandum tadi, cuilkan, kemudian dikasih sedikit di api, maka dia akan matang, roti gandum cepat sekali. Ya, kalau masih adonan, kemudian dikasih di api sedikit, sudah langsung matang dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hai Jabir, saya akan sendokkan. Nabi yang sendokkan maraknya, ditaruh di wadah, Jabir yang tugasnya memanggil sahabat dan membagikan. Kata Nabi SAW, hai Jabir, panggil orang-orang di luar itu 10-10 orang. Masuk 10, nanti mereka sudah kenyang, sudah pula keluar, baru datang 10 lagi. Begitu terus sampai selesai. Kata Nabi, baik ya Rasulullah. Masuk 10 orang, gak boleh lebih. Tunggu, masuk 10 orang. Begitu masuk 10 orang, yang perlu digarisbawahi kata para ulama hadis, 10 orang ini, 1000 orang di luar ini, 998 orang ini, semuanya kelaparan sudah 3 hari. Jadi mereka sekarang makan untuk 3 hari yang lalu, ya. Dan ke depan belum tentu ada makanan, jadi mereka harus makan juga berapa hari ke depan. Cadangan, kelaparan. Maka Nabi SAW tidak membatasi mereka. Dituangin, robek rotinya, dikasih, makan. Masih lapar, tambah lagi, sampai kenyang. 10 orang keluar lagi, 10 orang masuk lagi. Begitu terus, sampai selesai 1000 orang. Tadi 998 orang selesai semuanya. Sudah selesai semuanya, terakhir 8 orang yang masuk. Karena 998, 8 orang masuk, Jabir di situ ada Rasulullah SAW. Nabi masih suruh kasih, selesai, sudah kenyang semua, sudah keluar. Kata Nabi, kata Jabir radhiyallahu anhu, demi Allah tidak sedikit pun berkurang marak kami. Dan setiap kali adonan roti kami disobek, selalu kembali lagi utuh. Begitu terus. Dan tidak pernah habis.
Dan setelah mereka semua pulang, kata Nabi SAW, wahai Jabir, dengan istrinya, wahai istri Jabir, bagikanlah ini ke masyarakat Madinah. Jadi bukan cuma 900 tadi, semua perempuan, semua anak-anak, semua orang tua bagiin nih. Sama tadi, sendokin, sobek, kasih, bagi-bagiin ke orang-orang semua. Panggil semua masyarakat Madinah datang ke sini, ambil, makan. Dipanggillah seluruh masyarakat Madinah, selain 998 orang tadi, semuanya makan. Kata Jabir, setelah kami bagikan pun seluruh Madinah, masih tetap marah kami tidak berkurang, adunan kami utuh terus. Sampai akhirnya saya pun dengan keluarga saya makan. Ini salah satu mujizat yang terjadi pada saat itu. Dan teman-teman sekalian, kita temukan juga ada di antara sahabat, tentu sahabat semuanya mulia, tapi ada di antara sahabat yang cerdas, teman-teman sekalian. Yang paling pertama tentu selain kecerdasan mereka, taufik dari Allah. Allah SWT memang memudahkan di tangan mereka. Setiap kali ada sahabat yang punya inisiatif positif dan itu dia sampaikan ke Nabi SAW, maka tiba-tiba itu menjadi sebuah keberkahan. Ini tidak semua orang punya ide seperti itu. Seperti kasus Jabir, kan dia muncul ide saja. Dia ingin memberikan makan Nabi, maka dia panen pahala satu Madinah dengan satu ekor kambing kecil dengan satu sak gandumnya saja. Berapa banyak pahalanya ini? Gara-gara dia menyodorkan ke Nabi SAW. Kisah yang kedua mirip dengan itu. Kisah seorang sahabiat bernama Amrah. Amrah binti Rawahah radhiyallahu anha. Amrah ini rupanya dia dengan suaminya pernah menanam satu pohon kurma di sebelah rumahnya. Sebelah rumahnya ada satu pohon kurma. Maka dia tahu kalau suaminya ikut di khandak, di parit. Maka dia coba mengambil kurma-kurma yang ada yang kebetulan lagi panen, diambil sama dia, diturunin. Tapi tidak banyak, cuma satu keranjang saja. Lalu Amrah mengambil keputusan untuk datang ke parit. Dia datangi suaminya. Suaminya kebetulan 10 orang tadi saya bilang, per 10 orang lagi gali. Cari, ketemu suaminya, dia bilang, ya suami, ini makanan. Silahkan ambillah. Gitu kan. Maka suaminya mengatakan, baiklah. Kita bawa ini, suaminya sama Amrah dua-duanya bawa ke Nabi SAW. Jangan kita makan. Urusan Nabi SAW nanti. Nabi duluan makan, tidak apa-apa. Dibawalah ke hadapan Nabi SAW sambil Amrah mengatakan, ya Rasulullah, ini saya bawain suami saya. Tapi suami saya mengatakan, suruh bawa kepada anda gitu. Kata Nabi SAW, baiklah. Beliau pun membuka jubahnya ya, atau surbannya, ada beberapa riwayat. Kemudian beliau letakkan, lalu beliau mengatakan, tuangkanlah di sini. Jadi di atas surban Nabi SAW, dituangkanlah kurma tersebut. Tiba-tiba kurma itu membanyak, sampai menjadi seperti gunung yang besar. Kurma tadi tiba-tiba membanyak sendiri. Entah bagaimana kuasa Allah SWT membanyak. Dan seluruh satu parit disuruh makan oleh Nabi SAW. Setelah mereka makan semua, ya sudah puas, sudah makan semuanya, barulah terlihat gunungan itu berkurang. Tapi ini termasuk yang terjadi mukjizat Nabi SAW berhubungan dengan makanan pada saat itu. Mukjizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi SAW memecahkan batu yang besar. Dan batu ini sangat keras. Tidak bisa, sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir radhiyallahu anhu tadi, perawi yang kisahnya tadi, juga meriwayatkan sebuah hadis yang sahih bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi waktu gali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, gak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, alaihissalam. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi. Dan ini mau diperlebar parit. Harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba, hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW. Dan batu ini kata sebagian ahli tafsir, ahli sejarah, kemungkinan batu ini sebesar parit itu, berarti sekitar 5 meter besarnya ya. Dan lebarnya sekitar 7 meter karena selebar parit itu, tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma 1 meter 2 meter yang bisa sahabat angkat. Enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ, di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu, ya, kami mendengar Nabi SAW bertakbir seraya beliau bersabda. Pada pukulan yang pertama keluar cahaya. Allahu Akbar,
aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat tadi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang. Lalu beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian beliau memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi. Jadi tadi setelah keluar cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Dipukul yang ketiga kali, batu tersebut, dan akhirnya membuat batu itu pecah, hancur semuanya, lebur, jatuh dengan sendirinya, ya, seperti jadi tanah yang hancur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, keluar cahaya yang ketiga tadi, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman, maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab, ya, di dalam tanganku atau di tangan umatku. Waktu itu tersebar berita di antara sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai negeri Syam, artinya negeri Syam dan di atasnya termasuk Turki di atas itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang, ini mereka sebarin isu, mereka mau meredam muslimin. Apa yang mereka bilang? Sungguh Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya, dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan satu dua orang yang bicara, banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit, tidak bisa buang air kecil, meninggalkan parit. Sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadabburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya, ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna walladziina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah, dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, setiap dalam Al-Qur'an ada kalimat ingatlah, artinya pelajarilah. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian, perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang Khandaq terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu, di zaman kerajaan Umar bin Khattab, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk. Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa. Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30 ribu pasukan menembus Persia, dan Persia takluk tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman, masuk Islam. Jazirah Arab, sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam. Dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi SAW sudah ucapkan.